Abis TV, kembali lagi bersama saya, Lilis Alma, dalam program UKM Juara. Di segmen berikutnya, saya akan bertanya dan berbincang-bincang dengan Hani mengenai apa sih program yang diberikan oleh pemerintah dan apa manfaatnya. Kita tanya lagi. Nah, Hani ini kan sekarang kan sedang ada dalam UKM Juara ya, program pemerintah UKM Juara di Kota Cimahi ya. Nah, ini bagaimana manfaat dari UKM Juara dengan pendampingan yang berada di Kota Cimahi ini? Silakan jelaskan untuk. Alhamdulillah, dengan saya masuk ke UMKM Juara itu, segala sesuatunya itu menjadi sangat mudah. Kayak jadi alhamdulillahnya itu bersilaturahmi ya, semakin banyak temu bisnis. Jadi kadang apa yang saya butuhkan ternyata bisa terpenuhi ya, bisa terpenuhi tanpa saya harus mencari ke yang lain. Ternyata ada di situ. Terus karena linknya itu kita tambah itu ya. Terus ya, kayak kemarin ya saya pernah kan untuk surat izin ya, perizinan ya, gimana nih untuk perizinannya, proses itu kan membutuhkan proses yang cukup lumayan ya Bu ya. Tapi dengan adanya UMKM alhamdulillah pendampingan ya, ya. Penjara ada pendampingan ya, sehingga terasa semua sangat mudah ya, ya. Salah hanya satunya hitungan beberapa menit saja. Iya, beberapa menit saja sudah semuanya jadi, langsung beres. Alhamdulillah. Nah, ini program pemerintah yang sangat luar biasa. Ternyata sahabat Strabis TV, dengan adanya program dari pemerintah itu membuat para UKM juara menjadi lebih mudah untuk mendapatkan perizinan. Nah, sekarang teman-teman ataupun sahabat ataupun pemirsa dari Strabis TV, pergunakanlah program pemerintah. Nah, karena program-program pemerintah itu sangat mudah untuk diakses ya. Nah, sekarang kalau untuk misalkan seperti silaturahmi kan sudah mudah terjalin. Kemudian link kita bertambah luas, bertambah lebar ya. Nah, untuk usaha Hani sendiri dengan program yang didapat dari pemerintah ini, apa? Apakah ada peningkatan atau bagaimana nih? Sahabat Strabis ingin mengetahui lebih dalam lagi. Silakan. Alhamdulillah dengan adanya UMKM Juara ini kan wawasan semakin luas. Betul. Kayak kemarin tuh ada gelar produk sama temu bisnis. Yang alhamdulillah saya mendapat orderan dari Bank BJB. Wow, apa itu? 1.500 piece. Wow, tas ya. Yang tas untuk staff kan. Tas untuk staff dari Bank BJB sebanyak 1.500 ya. Tasnya 1.000 piece ya. Untuk seragamnya, kemeja 500 piece. Oh, jadi dua macam ya fisiknya ya, dari baju atau kemeja dan ya, tas 1.000 kemudian kemejanya 500 piece ya. Itu luar biasa sekali dan itu didapatkan dari program pemerintah yang ada di Technopark kemarin, di Technopark di Kota Cimahi, di Kota ya Cimahi. Luar biasa. Aduh, sahabat Strabis TV senang sekali ya, ternyata program pemerintah itu sangat efektif dan sangat menguntungkan para pengusahanya. Wah, ini entrepreneur sejati nih, sehingga Bank BJB sampai tertarik untuk pesan ke produk. Iya, waktu itu kan datang ke stand ya, beliau tuh lihat-lihat, oh ini bikin sendiri ya. Terus beliau tuh minta kartu nama, saya nggak tahu, tiba-tiba pas sore-sore ada yang nge-WA, telepon, ya, langsung ngejapri. Alhamdulillah saya pesan katanya. Jadi dari gelar produk itu langsung dieksekusi ya, ada closing dong ya, langsung closing. Ya. Itulah rekan-rekan dan sahabat Strabis TV. Ternyata seorang Hani bisa memanfaatkan program pemerintah yang sangat luar biasa efeknya, efektif sekali ya pada saat gelar produk kemarin bertemu bisnis. Nah, untuk kedepannya apapun yang akan diberikan program-program pemerintah kepada Hani, berarti Hani udah siap untuk menerima ya, karena berbagai macam kemudahan yang didapat ya dari pemerintah. Kita harus bersyukur nih kepada pemerintah. Di sini pendampingan yang dijalankan programnya adalah pendampingan UKM Juara, yang di salah satunya itu adalah dari Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat. Nah, UKM Juara itu adalah merupakan suatu program
dari Bapak Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Ridwan Kamil. Kita harus berterima kasih ya kepada Bapak Gubernur dan juga kepada Bapak Kepala Dinas KUMKM ya. Dan apa harapan yang berikutnya terhadap pemerintahan kita nih untuk para UKM? Ini bisa disampaikan juga harapannya. Paling saya berharap usaha saya kan semakin meningkat gitu ya, dengan dari program pemerintah itu ya. semakin meningkat ya. Nah, ini salah satunya kan pendampingan itu kan suka memberikan, para pendamping itu suka memberikan workshop ya, ya. Nah, suka ikut nggak itu? Ya, ikut. Suka ikut ya, ya. Alhamdulillah itu apapun setiap kegiatan yang diadakan di UMKM ya, saya pasti yang diadakan oleh pendamping sendiri, yeah, ya, dari, yeah, di Cimahi ya, yeah. Pendamping Cimahi itu terdiri dari berapa orang tuh? Ada 7 ya. 7 orang ya, alhamdulillah, yeah. Berarti workshop-workshop semua yang diadakan oleh pendamping selalu hanya mengikuti, yeah. Nah, selalu. Ini sahabat Strabis TV, dengan adanya workshop yang disampaikan oleh, yang diadakan oleh para pendamping ya, dengan untuk menunjang program dari pemerintah yaitu UKM Juara. Alhamdulillah seorang Hani bisa mendapatkan order yang begitu luar biasa dari Bank BJB. Pada Strabi TV itulah bincang-bincang saya dengan Hani Handayani, seorang pengusaha dari Kota Cimahi yang punya brand, apa ya brandnya ya? Ya, ini untuk pemirsa yang menginginkan produk saya, misalkan mau tas, untuk model, bahan, warna bisa request. Untuk seperti kurta juga sama outer atau gamis, apapun modelnya bisa request, bahannya mau apa, ukurannya mau gimana, warnanya mau apa, bisa langsung bisa sesuai keinginan ya, sesuai ya, keinginan bisa di kontak langsung ke saya di alamat rumahnya Jalan Marga Mulia RT 1 RW 1. Untuk nomor telepon di WA 081 394 55 55 60. Nah, untuk online-nya di mana nih? Bisa untuk ya? Online-nya ada di IG Honey Collection. Honey Collection, iya. Jadi tidak hanya di WA, di telepon, di IG pun bisa ya, melalui Instagram ya. Nah, ya, terima kasih Honey atas kesempatannya datang untuk berbincang untuk sahabat Strabis TV. Sahabat Strabis TV, terima kasih sudah menyaksikan kami, bincang-bincang kami. Saya Lulu Alma dan Hani Handayani pamit undur diri. Dan kita akan bertemu lagi di tayangan berikutnya UMKM Juara, program dari Strabis TV channel YouTube. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.